Belum nikah kok kumpul kebo. Cristiano Ronaldo langgar aturan di Arab Saudi. Sudah jatuh masih tertimpa tangga pula yang menimpa Ronaldo. Cristiano Ronaldo langgar aturan kumpul kebo di Arab Saudi. Portal Islam.id. Cristiano Ronaldo bersama anak-anak dan pacarnya Georgina Rodriguez dikabarkan akan memulai kehidupan baru di Arab Saudi usai terjadinya kontrak dengan klub Saudi. Namun keberadaan mereka tinggal di sana melanggar aturan terkait kumpul kebo. Dilansir Football Espana 5 Januari 2023, berdasarkan aturan resmi Arab Saudi, pasangan yang belum menikah dilarang untuk tinggal serumah. Pengacara asal Arab Saudi yang tak mau disebutkan namanya juga angkat bicara. Menurutnya hukum di Arab Saudi melarang pasangan kumpul kebo untuk tinggal satu atap. Meskipun undang-undang masih melarang kumpul kebo tanpa akad nikah, aparat mulai menutup mata dan tidak menganiaya siapapun. Tentu saja undang-undang ini digunakan ketika ada masalah atau kejahatan, kata salah seorang pengacara asal Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi hari ini tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi hukum tetap melarang hidup bersama di luar nikah, timpal pengacara lainnya. Sebelumnya Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez sudah tinggal bersama sejak beberapa tahun lalu dan memiliki anak, akan tetapi mereka belum resmi menikah. Tahun 2021 kemarin muncul kabar kalau Ronaldo telah melamar Georgina. Namun sampai saat ini kedua pasangan itu belum juga mengucap janji suci. Ronaldo dan kekasihnya belum menikah. Bisakah mereka tinggal bersama di Arab? Cristiano Ronaldo baru saja resmi diperkenalkan ke hadapan publik sebagai pemain baru Al Nassr pada Selasa 3 Januari. Mega bintang asal Portugal itu dikontrak selama 2,5 tahun hingga Juni 2025 mendatang. Keputusan gabung dengan Al Nassr membuat Ronaldo secara otomatis memboyong kelima anak serta kekasihnya Georgina Rodriguez ke Arab Saudi. Namun muncul sebuah pertanyaan, bisakah Ronaldo tinggal bersama dengan kekasihnya meski belum menikah? Mengingat Arab Saudi punya aturan yang cukup ketat soal hal tersebut. Menurut laporan Football Espana, merujuk dari pendapat dua pengacara, AFA, Organisasi Ketenagakerjaan Arab Saudi, mengatakan bahwa Ronaldo dan Rodriguez bisa saja tinggal bersama. Pasalnya, undang-undang yang mengatur hal tersebut tak berlaku bagi orang asing. Meskipun undang-undang masih melarang tinggal bersama tanpa akad nikah, aparat tak terlalu mempermasalahkan dan tak menghukum siapapun. Tentu saja, undang-undang tersebut hanya digunakan ketika ada masalah maupun kejahatan kriminalitas, ucap salah satu pengacara AFA. Otoritas Arab Saudi hari ini tidak ikut campur dalam masalah ini, tetapi hukum tetap melarang hidup bersama di luar nikah, ujar pengacara lainnya. Hingga saat ini belum ada laporan secara resmi apakah Ronaldo akan tinggal seatap dengan kekasihnya. Namun besar kemungkinan mereka berdua akan menetap di Arab Saudi setidaknya dalam kurun waktu 2,5 tahun ke depan hingga kontrak CR7 rampung. Adapun Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez telah menjalin hubungan asmara sejak November 2016 silam. Hubungan keduanya telah menghasilkan dua anak yakni Alana Martina dan Bella Esmeralda. Selain dari Rodriguez, Ronaldo juga punya tiga anak dari dua perempuan lain, ketiganya yakni Cristiano Ronaldo Junior, Eva Maria de Santos, dan Matteo Ronaldo. Di luar nikah dan kisah rumah tangganya tentu sangat menarik untuk menantikan aksi Ronaldo bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi. Terlebih, ia kini dibeli dan juga dilabeli sebagai pemain dengan bayaran termahal di dunia. Ex Real Madrid itu disebut bakal menerima upah selagi dengan nominal 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun per tahun. Sementara itu, di Al Nassr, Ronaldo akan tetap bermain dengan sejumlah pemain top lainnya seperti Vincent Aboubakar dan David Ospina. Mereka juga bakal saling bahu-membahu membantu Al Nassr kembali merekrut trofi domestik yang terakhir kali didapat pada musim 2019-2020 silam.
mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.